Halo gengs, di tangan saya ini sudah ada dua bahan yang mungkin setiap hari kalian lihat. Jika bahan ini dicampur menjadi satu, akan menghasilkan khasiat yang luar biasa, teman-teman. Jadi, pertama-tama kalian harus sediakan tempat seperti ini ya. Kecil, cukup kecil seperti ini saja. Ini bekas, ini teman-teman, bekas botol bekas ya. Dan kopi yang sudah saya sediakan. Jadi kita ambil secukupnya saja. Satu sendok setengah makan. Selanjutnya kita tuang. Jadi minyak kayu putih ini kita tuang secukupnya ya, sampai seluruh kopi ini lembab ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk aja ya, sampai merata. Ya ini udah saya aduk ya sampai rata, sampai dia lembab ya kopinya, si bubuk kopi. Jadi selanjutnya teman-teman bisa sediakan ini teman-teman, piring kecil ya, atau bahasa kerennya itu lepek ya teman-teman. Kita tuang aja ke sini ya. Lalu kalian sediakan ini teman-teman. Ya ini tisu, kita ambil secukupnya saja. Kita bikin model sumbu seperti ini ya teman-teman. Dan kita bikin gundukan seperti gunung seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lumuri lagi dengan minyak kayu putih untuk sumbunya ini ya. Kita basahi. Kita tuang secukupnya aja. Dan kita hidupkan pakai korek. Nah, jika sudah terbakar seperti ini, langsung matikan teman-teman. Ya, ini nanti dia akan terus terbakar dan mengeluarkan asap ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari kedua bahan ini untuk mengusir nyamuk teman-teman, untuk mengusir nyamuk, dan yang kedua untuk aromaterapi. Baunya itu enak banget teman-teman, khas kopi ya. Saya yakin dari jutaan orang Indonesia suka dengan aroma kopi ya teman-teman. Ya, inilah kedua bahan ini bila dicampur akan menghasilkan aromaterapi dan bisa mengusir nyamuk teman-teman. Baunya itu khas sekali teman-teman, khas kopi sekali ya. Jadi kita bisa ini hemat ya, tidak perlu membeli pewangi ruangan atau pengharum ruangan ya. Cukup dengan memodalkan kopi dan minyak kayu putih sudah bisa menjadi pewangi ruangan. Baunya itu enak sekali teman-teman. Bikin lagi. Jadi auranya itu vibesnya itu kayak di ini pedesaan banget gitu ya baunya. Enak gitu. Gak bikin enak. Bikin lagi, justru bikin lagi ya baunya itu. Enak banget teman-teman. Gak bikin mual. Saya yakin pasti kebanyakan orang suka aroma kopi teman-teman. Mau itu wanita maupun itu laki-laki ya, anak-anak pasti suka bau aroma kopi ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu subscribe channel ini supaya berkembang. Share bila perlu ke teman-teman kalian supaya tahu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.